Jaranglah saya nak tengok dia marah dalam padang. Even dekat luar padang pun dia ni memang seorang yang orang cakap sempoi lah, sempoi lah. Tak ada nak orang nak cakap macam bangga diri ke apa ke, tak ada. Dia ni memang very polite ni orang lah, senang. Ui, cakap Inggeris pula kan. Hai guys, jumpa kembali. Hari ini abang akan ceritakan pengalaman abang bermain dengan pemain-pemain terkenal Malaysia pada satu ketika dulu sehingga hari ini mereka masih lagi jadi sebutan oleh peminat-peminat bola sepak. Number 5. Tony Cotty, pemain kebangsaan England dan satu bilik dengan Tony Cotty. Jadi apa yang saya dapat lihat, pemain England ni mempunyai fizikal yang kuat dan dalam masa sama diorang tak cakap banyak. Saya duduk satu bilik pun jarang bercakap. Satu-satu soalan tertentu saja dia akan bertanya. Kalau tidak, dia lebih mendiamkan diri. Pemain-pemain Eropah, dia jarang orang cakap apa, wah-wah sangat dalam bilik ni. Dia lebih tumpukan kepada perlawanan. Walaupun saya satu bilik dengan dia, saya ingat boleh 3-4-5 patah perkataan je saya cakap dengan dia. Yalah, masa tu bahasa Inggeris saya pun ala-ala level A plus juga kan. So ada jugalah macam itik dengan ayam juga cakap dengan dia kan. Tapi saya faham lah. Saya rasa Tony Cotty memang seorang pemain yang bagus lah. Masa Selangor ambil dia tu tak rugi lah. Masa bersama Tony Cotty, kita berjaya menjadi juara Piala FA . Selangor bertemu Penang. Kita main di Perak. Gol tu dijaringkan oleh saya. Itulah last saya partner dengan Tony Cotty dan selepas tu dia pulang terus ke England. Dia pulang ke England tu pun ada sebab. Sebab tu saya pun tak berapa lah, ni yang saya dengar lah kan. Mungkin kita dekat sini tak berapa professional lagi lah. Kerana diorang dekat sana semua diorang siap sediakan, dekat sini kena cuci sendiri, bawa boot sendiri kan. Dekat sana dah lain. Satu pasal bagi saya mungkin lah sebab Tony Cotty dah national player, bila turun main liga dekat sini dia tengok apa environment sini dengan tempat dia terlalu jauh beza. Mungkin tu pasal lah kontrak dia pun tak lama, saya rasa 6 bulan aja saya rasa. Number 4. Pemain ni dia datang daripada jauh. Memang pemain yang versatile, memang bergaya dari segi apa sekalipun lah. Dengan teknik dia, Fandi Ahmad. Pemain yang bermain untuk pasukan Kuala Lumpur yang berasal daripada Singapura. Masa dia pemain senior, saya junior, saya selalu berlatih di tepi. Pemain senior di dalam padang. So saya selalu tengok Fandi. Dia selalu training dengan Malik Awap. Dia punya untuk perbaiki dia punya teknik heading, jumping, dengan volley dia. Itu pasal kita dapat lihat setiap kali Fandi kalau bola atas udara, dia macam boleh berdiri atas udara. Dia memang melakukan latihan tu. Paling favorite dia bicycle kick . Saya selalu tengok dia suka sangat buat bicycle kick untuk menjaringkan gol. Itulah kelebihan Fandi Ahmad. Hingga sekarang, saya rasa pemain-pemain yang ada dekat Singapura tak dapat menandingi kehebatan Fandi Ahmad. Dan saya sendiri akui, Fandi Ahmad seorang pemain terbaik. Number 3. Ini lain pada yang lain. Ini orang kata apa? Kecil-kecil cili padi. Goci-goci, jago komau. Dia ni tak besar. Kelincahan dia, kepantasan dia dengan gerak-geri badan dia, ramai pertahanan tertipu. Bagi saya, Syarif Majid. Kerana saya telah membesar dalam perjuangan bola sepak bersama dengan Syarif Majid daripada pasukan pelapis Kuala Lumpur hinggalah pasukan Kuala Lumpur dan seterusnya bersama-sama ke pasukan Selangor dan ke pasukan Malaysia. Alright, Syarif ni dia ni memang kalau nak turun bermain tu setiap perlawanan tu dia punya kesungguhan tu bukan 100%. Dia 230% tau. Saya pun tak tahu mana dia dapat lagi tambahan tu tau. Setakat kita 100% kan, dia tak 230. Kerana setiap kali dia buat kesalahan, ada sekali tu dalam perlawanan
dia melakukan kesilapan. Memang kesilapan tu bukan salah dia, kerana bola tu terlalu jauh dan dia cuba untuk kejar sampai dapat, tetapi tak dapat. Bila tak dapat, saya ingat dia pusing, dia akan marah kepada pemain lain yang bagi bola terlalu laju. Tapi tak, dia marah diri dia sendiri. Dia ni lain, dia boleh bercakap sendiri. Saya ingat dia ada saka kot. Kadang risau juga kalau main dengan dia kan. Atuk, Nek, cucu tumpang encing. Bila masa pula aku kahwin dengan Datuk kau? Bagi saya dia memang terbaik. Ha? Number 2. Ni lagi seorang pemain. Pemain ni saya rasa ramai yang akui lah. Peminat-peminat akui sukar nak cari ganti. Pemain yang orang cakap versatile, Azizul Abu Hanifah. Bagi saya, dia lah pemain terbaik midfield Malaysia. Saya sendiri bermain dengan dia. Saya dapat lihat skill, teknik, IQ dia. Memang dia genius lah. Bagi saya genius lah. Saya pernah sendiri tengok lepas training, dia ambil free kick 10 tendangan, saya ingat 8 dalam gol lah. 2 tu kira miscue sikit lah, macam main snooker lah. Tapi 8 tetap dalam gol. Itulah kelebihan Azizul. Saya tak nampak lagi lah sekarang. Setakat sekarang ni macam Azizul Abu Hanifah, saya tak nampak lagi. Bagi saya dia lah the best midfield. Number 1. Kalau pemain ni boleh dikatakan sehingga hari ni semua peminat-peminat bola sepak Malaysia mengenalinya. Dia lah salah seorang pemain bagi saya yang mempunyai skill kaki kiri yang susah kita nak cari masa tahun 90-an. Dengan apa silang, dulu kita kata silang anjing tau. Tapi dia selalu melakukannya. Kita panggil apa silang Ronaldo kan. Ronaldo yang melakukan, tapi sebenarnya dia dah buat awal. Rakan baik saya di luar padang, di dalam padang, dan saya cukup hormat dia sebagai abang. Dola Saleh, Dola Saleh tau, bukan Dondang Saleh. Awanlah dondang, dondanglah saya. Jangan salah kan, Dola Saleh. Pengalaman saya dengan Dola Saleh pada perlawanan akhir Pesta Bola Merdeka di Stadium Merdeka bertemu dengan Korea. Masa tu kita ketinggalan 1-0, tetapi Dola Saleh melakukan satu magic yang saya katakan tadilah, dengan silang dia daripada belah kanan tak silap saya. Dia membuat silang ke dalam dan terus membuat satu tendangan. Saya ingat shooting ke placing, terus mencecah gol, jaring gol Korea Selatan. Jadi dengan gol tu terus masa tambahan, kerana dah last minute. Jadi selepas Dola Saleh menjaringkan gol tu, maknanya gol penyamaan, dan kita terus ke perlawanan extra time. Itulah kelebihan yang saya nampak seorang pemain bermain dengan seorang senior. Saya boleh katakan dia adalah yang terbaik dan sentiasa memberi semangat kepada pemain-pemain. Jaranglah saya nak tengok dia marah dalam padang. Even dekat luar padang pun dia ni memang seorang yang orang cakap sempoi lah. Tak ada nak orang nak cakap macam bangga diri ke apa ke, tak ada. Dia ni memang very polite ni orang lah, senang. Ui, cakap Inggeris pula kan. Itulah teman yang cakap tadi. Itulah pentingnya English education. Okey, episod seterusnya abang akan ceritakan bagaimana abang bermain di Skuad Olimpik Barcelona Malaysia 92. Anda tunggu dan nantikan. Subscribe channel The Azman Adnan.